Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 5 zodiak ini diramal punya nasib dan karma baik di minggu ke-2 Agustus tahun 2021. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 5 zodiak ini diramal punya nasib dan karma baik di minggu ke-2 Agustus tahun 2021. Kabar baik tampaknya menaungi 5 zodiak di bawah ini pada awal bulan Agustus tahun 2021. Ada yang sedang jatuh cinta, ada juga yang mendapat banyak pujian dalam urusan pekerjaan. Yuk, disimak zodiak yang diprediksi bernasib baik di minggu ke-2 bulan Agustus tahun 2021 ini. Kira-kira zodiakmu ada, gak? 1. Pisces. Pisces mengawali bulan Agustus dengan hati yang berbunga-bunga. Bagi Pisces yang masih melajang, akhirnya si dia mengirim sinyal balik pertanda baik. Jangan kelamaan, respons dengan sikap yang gak kalah manis biar hubungan ini mendapat kejelasan. Sementara Pisces yang sudah berpasangan, bakal merasakan kebersamaan yang hangat dengan si dia. Kamu jadi lebih semangat, deh menjalani bulan Agustus. Zodiak berlambang ikan ini memiliki daya imajinasi yang tinggi sehingga kerap memberikan ide-ide yang segar dan kreatif. Mereka juga punya intuisi tajam sehingga kelebihannya ini juga bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Selain itu, Pisces merupakan sosok yang santai, ramai, dan mudah bersimpati pada sesamanya. 2. Taurus. Kadang Taurus terlihat gila kerja di mata orang-orang di sekitarnya. Namun bagi zodiak berlambang banteng ini, bisa menunjukkan loyalitas dan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, adalah sebuah kebanggaan. Gak heran kalau Taurus diganjar pujian dari atasan dan teman kerja di minggu ke-2 Agustus tahun 2021 ini. Peluang dapat bonus terbuka lebar, nih sepanjang bulan Agustus. Bisa dibilang, Taurus memiliki kelebihan dalam hal moral yang paling banyak dibandingkan zodiak lainnya. Beberapa di antara karakter positif Taurus ialah setia, dapat diandalkan, penolong, dan bijaksana. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang lembut, penyayang, dan sangat bersahabat. 3. Gemini. Waktu senggang adalah sebuah kenikmatan bagi Gemini. Di awal bulan Agustus ini, Gemini bakal leluasa menikmati waktu santai bersama keluarga dan teman-teman dekat. Ini adalah hasil kerja keras Gemini yang sudah beraktivitas dengan lebih rapi dan teratur selama beberapa waktu terakhir. Hasilnya, dia jadi punya waktu luang lebih panjang untuk berkumpul bersama orang-orang tersayang. Kekuatan utama dari karakter zodiak Gemini adalah kecerdasan dan keterampilan komunikasi yang tajam dan pandai berbicara. Mereka dilahirkan dengan watak ingin tahu dan suka bermain. Orang-orang ini biasanya mudah merasa terlibat dengan dunia di sekitar mereka. 4. Libra. Libra dapat suntikan semangat, nih buat menjalani bulan Agustus tahun 2021. Bakal ada beberapa orang baru yang datang di minggu ke-2 ini. Sebagai sosok yang ramah dan supel, gak sulit bagi Libra beradaptasi dengan orang baru. Beruntungnya, orang-orang yang Libra temui minggu ini membawa dampak baik baginya. Sama seperti pemilik zodiak lainnya, karakter zodiak Libra juga memiliki sifat unik yang khas. Karakter zodiak Libra konon dianggap sebagai pribadi yang cenderung cinta damai, adil dan bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Hal ini sendiri serupa dengan pencitraan Libra yang disimbolkan dengan timbangan, seimbang. 5. Leo. Agustus adalah bulannya Leo dan keberuntungan pun menaungi zodiak berlambang singa ini. Keuangan Leo sangat stabil dalam beberapa minggu terakhir. Bagi Leo yang menggeluti bisnis, harus jeli mengamati beberapa peluang menarik yang muncul di bulan ini. Meski gak signifikan, kenaikan profit bisnismu tetap stabil. Wah, kondisi yang menyenangkan, ya? 5 zodiak di atas diprediksi bakal mengawali bulan Agustus tahun 2021 dengan menyenangkan. Semoga zodiak yang lain juga segera mendapatkan kabar baik, ya?
Zodiak Leo memiliki sifat menyenangkan, percaya diri, dan terbuka. Mereka sangat pintar membawa diri dan menghidupkan suasana sehingga mudah menarik perhatian. Selain itu, karakter dan sifat zodiak Leo lainnya ialah mereka selalu penuh semangat, optimis, mudah bergaul, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 5 zodiak ini diramal punya nasib dan karma baik di minggu kedua Agustus tahun 2021. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi, terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang 5 zodiak ini diramal punya nasib dan karma baik di minggu kedua Agustus tahun 2021. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.